special envoy harus segera diselesaikan. Dan komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan, termasuk dalam kunjungan ketua dan sekjen ASEAN ke Myanmar. Ini akan merupakan titik awal kerja ASEAN untuk menindaklanjuti 5 points of consensus. Keselamatan dan well-being rakyat Myanmar harus terus menjadi prioritas. Dialog inklusif penting untuk didorong untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar.